Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami bukan nak cakap pasal kemerdekaan ataupun nak cakap pasal Hari Persatuan. Hari ini kami bawakan anda Pesta Buku Tingkat Negeri Kedah pada tahun 2022 yang bertempat di Village Mall Sungai Petani Kedah. Jadi Akilah, apakah perkara yang menarik yang terdapat di Pesta Buku ini? Pelbagai perkara menarik yang ada di tempat ini. Novel, majalah, cenderamata dan banyak lagi lah. Marilah sama-sama kita melihat kerangai dan keterjaan para pelajar iKUBS di sini. Mari bersama-sama. Sebab itu, daripada situ kita dapat tahu bahawa rupanya mereka baiklah, sama saya kita pada hari ini adalah saudari Auni Najihah, iaitu salah seorang pengawasat sumber iKUBS. Baik saudari, apakah perasaan saudari apabila saudari dapat tahu yang saudari dapat datang ke sini? Lebih kurang macam excited lah sebab saya minat buku kan. Excited lah. Tak sabar macam tu lah. Okay, baik. Pada pendapat saudari, apakah faedah yang saudari dapat daripada Pesta Buku dan apakah faedah yang orang lain pun akan dapat daripada Pesta Buku ini? Untuk yang macam mana, yang minat akan buku ni, dia macam lagi membuka peluang untuk depa beli buku lah, macam saya kan. Tapi untuk yang tak minat buku, depa boleh sedar kata buku ni bukan je semata-mata macam benda belajar je, macam tu je. Sebenarnya banyak lagi benda boleh belajar daripada buku macam tu lah. Okay. Okay, baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, sudah lawatan pelajar iKUBS ke Pesta Buku Kedah 2022. Diharapkan dengan lawatan ini dapat memupuk sifat membaca para pelajar SBPI Kubang Pasu. Ya, betul Akilah. Oleh itu, kepada sesiapa yang berminat, jangan lupa untuk subscribe di saluran iKUBS TV Official untuk maklumat yang terkini dan hangat. Saya Lomar Ruslan. Saya Akilah Hasyah. Tak, hidup sinar.